Halo kalian para penggemar olahraga bola voli. Di video kali ini Mimin akan menginformasikan update terbaru ranking voli dunia setelah pergelaran VNL 2023 dan FVC Challenge Cup 2023. Cekidot ya guys. Namun sebelum itu, silakan untuk like dan subscribe dulu ke channel Mimin ya, agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru di ajang bola voli ini. Berikut ini update ranking voli dunia terbaru yang dirilis oleh FIVB pada tanggal 24 Juli 2023. Polandia menempati peringkat pertama, Amerika Serikat di urutan kedua, Italia menempati peringkat tiga, Brasil urutan empat, Jepang urutan lima sekaligus sebagai negara Asia terbaik di dunia. Prancis turun ke peringkat enam, Argentina tujuh, Slovenia peringkat delapan, Serbia peringkat 9, Iran peringkat 10, Belanda 11, Turki 12, Ukraina 13, Kuba 14, 15 ada Jerman, 16 Kanada, 17 Meksiko, 18 Tunisia, Mesir di urutan 19, Republik Ceko urutan 20. Qatar menempati peringkat 21, Finlandia 22, Belgia 23, Chile 24, Cina 25, Portugal 26, Puerto Rico 27, Kamerun 28, 29 ada Bulgaria, 30 ada Rumania, Republik Dominika 31, Korea Selatan 32, Kroasia 33, Spanyol 34, Yunani peringkat 35, Swiss 36, Australia 37, Montenegro 38, Estonia 39, Slovakia 40, Latvia 41, Makedonia Utara 42, Denmark 43, Cina Taipei 44, Luksemburg 45, Azerbaijan 46, Hungaria 47, Austria 48, Kolombia 49, serta Bosnia Herzegovina 50, Norwegia 51, Pakistan 52, Albania 53, Maroko 54, Venezuela 55, Vietnam 56 sekaligus yang terbaik di Asia Tenggara, Siprus 57, Thailand 58, Filipina 59, Mongolia 60, Swedia 61, Sri Lanka 62, Arab Saudi 63, Macau 64, Israel 65, Kazakhstan 66, 67 Peru. Sementara tim nasional Indonesia berada di urutan 68, Kenya 69, Kepulauan Faroe 70, Georgia 71, India 72, Hong Kong 73, Guatemala 74, Aljazair 75, Bahrain 76, Islandia 77, Uganda 78, Kongo 79, Suriname 80, Burundi 81, Rwanda 82, Trinidad and Tobago 83. Nah guys, walaupun timnas kita berada di urutan 68, tapi Mimin yakin kok kalau timnas aktif ikut di event-event internasional tingkat Asia ataupun dunia. Insya Allah nih guys, ranking kita bakal cepat melejit. Karena apa? Karena negara-negara yang berada peringkatnya di atas kita itu notabene sering kita kalahkan, macam Kazakhstan, Sri Lanka, Vietnam, ataupun Thailand yang kemarin kita kalahkan di ajang Civil League. Jadi tetap optimis di ajang olahraga bola voli ini. Maju terus tim nasional Indonesia.